Halo Telem Indonesia, kembali lagi kita jumpa. Kali ini kita membahas pembuatan sediaan malaria tebal dan tipis dan pembuatan sediaan mikrofilaria. Oke, bersama channel Telem Indonesia. Pertama-tama yaitu praktikum ini pengambilan darah pena dulu pada pasien. Oleh sebab itu, darah pena tadi nanti dalam kondisi segar kita langsung buat sediaan slet malaria dan slet filaria. Oke deh teman-teman, seperti biasa pengambilan darah vena itu dengan meraba dulu vena yang akan ditusuk, kemudian nanti setelah itu didesinfeksi, dan setelah dipilih didesinfeksi lalu ditusuk penanya dengan siring 3 cc atau spuit 3 ml. Nah, setelah darah dapat diambil, nanti darah tadi akan kita gunakan, kita pakai untuk membuat sediaan langsung pada kaca slet. Nah, setelah pengambilan darah selesai, misalnya dengan melepas tourniquet, kemudian mencabut jarum, dan jarum nanti kita tutup dengan penutupnya, lalu dibuka jarumnya. Nah, sekarang kita melihat tutorial pembuatan sediaan darah untuk filaria dulu. Dengan cara membuat sediaan opal. Opal besar lonjong. Lonjong di tengah-tengah kaca objek. Ukurannya kurang lebih sekitar 2 cm kali 3 cm kurang lebih. Kemudian membuat sediaan filaria cara baru dengan 3 garis. 3 line. Garis 1, garis 2, dan tengahnya garis 3. Jadi ada untuk yang di pinggir-pinggirnya bisa satu arah, sementara yang tengahnya dari arah yang berlawanan boleh juga dibuat. Dibuat dengan ketebalan yang lumayan tepat lah, yang lumayan bagus, karena ini membuatnya ini apa namanya menggunakan siring, jadi ini lumayan agak tebal dan berlepotan sedikit. Lalu membuat sediaan darah tebal malaria dan sediaan tipis malaria. Sediaan tipis tadi dibuat sediaan hapusan. Nah, setelah dibuat hapusan, lalu sediaan tadi lalu kita keringkan, baik filaria maupun malaria. Kering dengan sendirinya pada suhu kamar atau dibantu dengan bantuan inkubator pengering atau hair dryer atau juga dengan bantuan kipas angin. Ya, memang yang namanya sediaan darah tebal itu lambat kering, apalagi terlalu tebal sehingga keringnya lambat. Nah, sediaan ini apabila sudah kering nanti, maka lalu dipiksasi bagian darah tipisnya, sediaan hapusnya itu dipiksasi nanti dengan metanol. Nah, sementara itu, teman-teman sekalian, kita harus juga membuat apa? Larutan Gimsta yang encer. 1 tetes ditambah dengan 14 tetes buffer. Itu kita siapkan lebih dahulu larutannya supaya sudah siap. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman di sini, hapusannya atau tetes darahnya itu kalau bisa untuk tetes darah tebal malaria diameternya antara 1 sampai dengan 1,5 atau 2 cm. Untuk sediaan darah tipisnya itu bisa masuk ke dalam atau keluar. Nah, lalu dipiksasi. Sementara untuk yang sediaan filaria itu dihemolisa dengan mencelupkan 3 sampai 5 kali ke dalam aquades. Lalu keringkan. Setelah kering nanti sediaan filaria difiksasi dengan metanol. Sementara sediaan darah tipis dari malaria kita fiksasi lebih dahulu karena dia lebih kering duluan. Nah, ini bekas menghemolisanya jadi agak merah. Nah, lalu sediaan tadi semuanya diwarnai dengan pewarnaan Gimsta. Kurang lebih 30 menit pewarnaannya, kurang lebih 30 menit. Atau boleh juga lebih sedikit, tidak masalah. Fixnya 30 menit. Nah,
Setelah 30 menit sediaan tadi dengan timer, lalu sediaan tadi kita cuci dengan cara perlahan-lahan dihanyutkan zat warnanya dengan bantuan Aquades agar sediaan tidak mengalami rusak atau terkelupas. Tapi karena ini menggunakan darah kapiler, darah pena langsung tanpa teogulan, lalu akan bagus hasilnya, tidak terkelupas. Lalu sediaan diperiksa dengan mikroskop lensa objektif 100 kali menggunakan imersi. Nah, lalu diperiksa sediaannya malaria yang tadi dengan lensa 100 kali, sementara untuk filaria menggunakan lensa 10 kali dan 40 kali. Nah, itu saja teman-teman ATLM Indonesia, semoga tambah terampil dan tambah mantap dalam bekerja membuat sediaan malaria dan filaria. Sampai jumpa, salam hebat, salam ATLM. Bye.